Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi di channelnya RG Blog Media. Kali ini saya sedang berada di Jalan Sulanjana, tempatnya di Geraha Persib Bandung ya guys, untuk menyambut kedatangan tim Persib Bandung ya, habis melawan Persibaya, tepatnya di Kota Gresik ya guys. Sangat luar biasa antusias para boboto di sini ya, untuk para boboto untuk penyambutannya. Dan malam hari ini juga ya guys, bertepatan dengan hari ulang tahun Persib Bandung ya tentunya guys. Bagaimana keseruannya? Tetap pantengin terus channelnya RG Blog Media ya guys. Nah ini guys dibubarin nih sama dia, suruh bubar, gak tahu kenapa. Kemungkinan untuk Persib gak kesini ya atau gimana? Saya juga kurang tahu guys. Nah ini nih. Dibubarin guys. Tuh. Oke guys, untuk klarifikasinya ya, untuk malam hari ini, jadi untuk penyambutan dan perayaannya itu bukan gagal ya guys, tapi menurut informasi yang saya dapat, jadi untuk izin ya, izin keramaian di malam hari ini belum ada izinnya ya, belum ada izin resmi dari pihak keamanan gitu kan guys. Dan sebelumnya belum ada koordinasi, mungkin dari pihak boboto, dari pihak pengamanan, dari pihak Persib juga belum ada pengamanan, sehingga untuk keramaian malam hari ini ditunda ya guys, ditunda. Dan ya seperti di video saya sebelumnya yang tadi saya liput, dibubarkan ya guys. Mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya juga kurang mengerti ya, apa kendalanya dan apa kekurangannya ya, sehingga untuk keramaian di malam hari ini tidak bisa ya guys. Oke, mungkin cukup sekian ya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.